Idul Fitri kali ini, ternyata kita masih harus berjuang, menahan kerinduan, merelakan segala pertemuan. Kita belum bisa merangkul dan menjabat tangan orang-orang tersayang demi menjaga keselamatan kita dan mereka. Dalam kondisi ini kita diuji bertahan sesaat untuk memberikan manfaat, tetap semangat bertakbir dan berdoa. Di Palangkaraya, pergi ke pasar buah membeli buah pir dan buah tin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran di rumah aja.